Saudara Pangdam 18 Kasuari Majen TNI I. Nyoman Cantiasa berharap prestasi atlet Papua Barat di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua terus ditingkatkan agar bisa meraih prestasi di tingkat internasional. Harapan Pangdam 18 Kasuari Majen TNI I. Nyoman Cantiasa disampaikan saat menyaksikan langsung atlet terjun payung kontingen Papua Barat di ajang PON 20 Papua Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu untuk memotivasi semangat atlet. Prestasi para atlet termasuk Papua Barat di PON 20 Papua diharapkan terus ditingkatkan agar bisa meraih prestasi di tingkat internasional, mengingat tujuan PON untuk mempersiapkan atlet muda berprestasi ke tingkat internasional. Kita berdoa lah, semoga Papua Barat bisa berbuat yang terbaik. Ya, di sinilah kita berkompetisi dalam rangka untuk merepresentasi, sehingga mereka akan menjadi atlet-atlet unggulan dalam rangka nanti mungkin level Asia, level SEA Games, Asian Games, dan sampai internasional. Ya, karena kalau tidak mulai dengan PON ini, kita akan dapat itu. Begitu kan, sini saya lihat banyak atlet baru nih. Dan saya juga orang Freefall, orang Airborne, ya. Dan ini banyak pelatih-pelatih atau penyelenggara kenal dengan saya. Tadi kita diskusi, dan kita lihat banyak atlet baru. Yang generasi yang tua-tua sudah mulai jadi penyelenggara, ini yang muda-muda yang mulai masuk. Jadi suatu kegembiraan saya juga secara pribadi, sebagai orang Airborne, bahwa ternyata banyak atlet-atlet yang sekarang bermain ini, yang kita kenal. Jadi tongkat estafet ini berjalan. Anggrini Sumbung, Jawa M Channel.